Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mendarat lagi dengan selamat dari Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra, Sulawesi Tenggara. Garmin FR45. Untuk kelengkapannya dus unit jajah tanpa kabel cas. Untuk kerusakan langsung saja kita coba cek ya. Kita coba cas. Langsung saja kita cas ya, Bosku. Di sini menyala gambar pengisian baterai dan lambang segitiga lalu mati lagi. Untuk kerusakan seperti ini belum kita ketahui ya. Sebelum kita cek, jadi lebih jelasnya langsung saja kita eksekusi ya. Kita bongkar total. Langsung saja kita buka untuk LCD-nya ya. Gampang sekali. Kelihatannya habis dibuka. Lalu kita lanjut, kita buka untuk modul mesinnya, ada dua baut. Untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Garmin dimanapun berada, barangkali ada kerusakan dengan Garmin Anda, langsung saja ya komen di kolom komentar. Tentunya untuk konsultasi, tanya-tanya tentang kerusakan Garmin Anda, gratis dan tidak ada biaya, oke? Setelah modul mesin kita buka, ternyata untuk baterainya ada bekas korosi ya, seperti ini. Kelihatannya pernah kemasukan air dan ada juga di area konektornya ya. Langsung saja kita copot baterainya, lalu kita bersihkan untuk modul mesinnya. Mudah-mudahan bisa kita selamatkan. Untuk back covernya pun banyak korosi ya, jadi untuk antena lainnya kita bersihkan saja, karena menurut saya korosinya tidak parah ya, jadi masih bisa kita selamatkan. Biar tidak ada dusta di antara kita, langsung saja ya kita persiapkan untuk baterai penggantinya. Untuk kabel sesuai yang kita butuhkan ya, kita potong saja Bosku. Lalu kita lanjut, kita solder untuk baterainya. Diusahakan serapi mungkin dan harus kuat juga ya. Setelah pemasangan baterai sudah selesai, kita lanjut, kita rapikan kembali ya Bosku. Kita lanjut, kita pasang LCD ya. Lalu kita tutup untuk sementara. Lalu saatnya kita coba cek. Kita coba cas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyala lambang segitiga. Kita tunggu saja. Kedip satu kali. Waduh. Dan alhamdulillah akhirnya untuk Garmin FR45 terbangun dari tidur panjangnya. Usaha tak mengkhianati hasil. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di share ke teman-teman Anda.
karena video ini sangat tepat buat teman-teman Anda pengguna Garmin. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.